Aparat kepolisian saat ini sedang memeriksa 3 orang sebagai saksi dalam peristiwa kebakaran di rumah dinas Kapolda Papua, Dok 5 Atas, Kota Jayapura, Selasa, 17 Januari 2023. Ketiga orang tersebut yakni asisten rumah tangga dan 2 anggota polisi yang saat insiden itu sedang piket. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengatakan ketiganya diperiksa lantaran mengetahui awal mula kebakaran tersebut. Lebih lanjut, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menuturkan, karena api sudah membesar sehingga ketiganya mengevakuasi barang-barang yang perlu diamankan. Kemudian, Kabid Humas Polda Papua menambahkan, mereka juga sempat meminta bantuan pemadam kebakaran. Selanjutnya, insiden kebakaran rumah dinas Kapolda Papua tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Jayapura Kota dan Laboratorium dan Forensik, Lab4, Polda Papua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.